sebelah kanan baru saja ada Puskesmas Salopa. Oh, itu ada objek wisata tadi di sebelah kanan, teman-teman. Danau Lemona Salopa. Ya, di depan ini ada pertigaan, teman-teman. Nah, kita akan ambil arah lurus untuk melewati daerah Cika Thomas dan Cikalong. Sedangkan apabila belok kiri, Cika Sungka, kita akan lurus. Jalanannya masih sama dengan yang tadi, teman-teman. Bertemu dengan bis jurusan Tasik Buniasih TKM. Posisi kita sekarang berada di Jalan Raya Cika Thomas. Nah, ini ada bis cendana Tasik Cikalong Cika Thomas. Jalanannya, teman-teman. Kembali lagi dengan suasana penghijauan. Jawaban. Jalan. Astagfirullah. Jalannya nanjak, guys. Boleh dicoba nih buat teman-teman yang melakukan perjalanan dari Tasikmalaya menuju Pangandaran. Wah, bis Tasik Cika Thomas TKM. Jalan Raya Cika Thomas, teman-teman. Ini apa ini? Oh, ini ada masjid besar Cika Thomas sebelah kanan. Dan ini ada bis Dirgahayu. Oh, ini pasar Cika Thomas ini, teman-teman. Lurus Cikalong, Tawang belok kiri,
Eh mas, sini mas. Salah ya? Iya, saya lupa juga. Ngantuk. Jalurnya menembus hutan lagi guys. Tengah teman-teman. Sekarang berada di Desa Tawang ini teman-teman. Desa Tawang, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang ini berada di posisi Desa Mekarsari. Ini ada bis ceria ini teman-teman. Iya, jalurnya coy. Oh, jembatan ternyata. Ini sudah masuk ternyata Kabupaten Pangandaran teman-teman. Desa Sindang Sari tadi tuh.
Cimerak, Pangandaran. Daerah Cimerak, teman-teman. Berada di Kecamatan Cimerak. Puskesmas Cimerak. Kiri. Di sebelah kanan adalah masjid besar Kecamatan Cimerak ini, teman-teman, baru saja kita lewati. Hampir sampai di tujuan akhir. Nah, tuh teman-teman, 10 menit lagi untuk menuju ke Bandar Udara Nusawiru di Pangandaran, di daerah Cijulang. Oh, ini sebelah kiri kalau tidak salah ada terminal itu mungkin. Nah, itu baru saja di sebelah kanan kampung wisata. Di sini udah mulai banyak kuliner-kuliner ini, teman-teman. Di depan ada bakar ikan Banyu Sagara. Masuk daerah Cijulang ini, teman-teman. Nah, ini kita mengambil arah kanan untuk menuju Bandar Udara Nusawiru, teman-teman. Kanan nih? Iya. Akhirnya teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, yaitu melewati jalanan yang mungkin jarang dilewati, yaitu tadi melakukan perjalanan dari kota Tasikmalaya menuju Pangandaran, tepatnya dari Bandar Udara Wiryadinata kota Tasikmalaya menuju Bandar Udara Nusawiru di Pangandaran. Terus jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tunggu video-video
perjalanan saya berikutnya, dan wassalamualaikum.